Pemirsa, puluhan warga Harjamukti Cimanggis Depok Jawa Barat mendatangi Polres Mapolresta Depok. Mereka mengaku kerap mendapatkan teror dari sebuah perusahaan pengembang perumahan. Beberapa warga juga mengaku menjadi korban penganiayaan. Dengan berorasi, warga mendatangi Mapolresta Depok meruntut pihak kepolisian untuk melakukan tindakan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan sekelompok preman terhadap sejumlah warga. Warga juga menuntut keadilan atas tempat tinggal mereka. Pasalnya, sejak beberapa waktu lalu, warga yang telah menempati lahan seluas 26 hektar di wilayah Harjamukti selama puluhan tahun kerap mendapatkan intimidasi seperti adanya surat perintah pengosongan dari pihak pengembang. Menanggapi keluhan warga, Polresta Depok memberikan jaminan keamanan kepada warga agar terhindar dari intimidasi atau aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok preman. Premanisme yang ada di Kampung Kodorago bahkan meminta bantuan dari luar Kodorago. Berbagai cara dibikin untuk mengusir warga kami yang tinggal di situ udah 25 tahun. Sampai-sampai korban saya, korban semua laporan pun tidak ditanggapi oleh Kapolres. Nggak usah, Bang. Nggak usah, ditanggapi pun tidak. Dua bulan terjadi laporan ditanggapi pun sampai sekarang.